Ya pemirsa, hari ini saya mau masak ayam suwir. Ini ada 1 kilo lebih 1 on tadi dada ayam. Nanti kita goreng dengan dilumurin jeruk nipis atau jeruk lemon, pakai garam gorengnya. Habis itu nanti kita suwir-suwir ya. Bumbu yang diperlukan ini. Ini ada cabai keriting 10 biji, ada cabai rawit yang ini ada 6 ini tadi. Jadi total ada 16 cabenya. Ada tomat 2 ukuran besar, tapi kayaknya nanti saya pakai 1,5 lah, kalau mau 2 juga nggak apa-apa. Ini ada bawang putih. Bawang putih 7 siung ya, ini besar-besar. Ada bawang merah 5 siung. Ini ada kemiri 5 butir. Nanti ini kita haluskan semua, ditumis. Ini bumbu lainnya, ini ada gula pasir secukupnya, kaldu jamur bertule secukupnya, ini ada garam secukupnya, dan ini ada saus tiram. Ya, sekarang saya mau menggoreng ayamnya dulu, sekalian mau menghaluskan bumbu halus. Ya, ini apa? Bumbu sudah dihaluskan, tinggal menumis. Ayam sudah disuwir-suwir ini, suwirnya kasar ya, jangan terlalu halus. Sekarang saya mau menumis bumbunya. Numisnya agak lama biar matang bumbunya. Kita tunggu sampai airnya agak menyusut ya. Ya, ini sudah mulai kering bumbunya. Ayam kita masukkan. Kita aduk sampai merata. Kita masukkan air. Nih, saya masukkan air 1,5 gelas. Air saya tambahkan biar tenggelam. Nah, ini airnya penuh ya. Maksudnya ayamnya sampai tenggelam. Setelah itu saya masukkan ini gula pasir, karena tadi anak saya pingin agak manis, saya kasih 2 sendok makan ini gula pasirnya. Ini kaldu jamur bertule. Ini garam secukupnya. Kita aduk sambil kita koreksi nanti rasanya ya. Setelah itu kita masukkan saus tiramnya. Saus tiramnya agak banyak ya, biar terasa enak rasanya. Kalau punya ini apa? Kalau punya bunga lawang, dikasih bunga lawang. Kalau enggak ada enggak apa-apa, ini supaya harum baunya. Ya, kita tunggu sampai ini airnya kering ya, karena betul-betul kering ini nanti ayam suwirnya. Ya, kita biarkan dulu sampai kering. Ya, ini saya udah aduk tadi hampir 1/2 jam ya, airnya udah betul-betul habis, udah kering ini, udah bisa dihidangkan. Api saya matikan. Ya, inilah ayam suwir, enak sekali udah dicoba tadi. Selamat mencoba, jangan lupa like dan subscribe.